Makanya jadi orang jangan sekeras. Pada dasarnya, orang tidak akan tahu bagaimana rasanya menanti harapan tiada ujung. Meski sang surya selalu terbit di pagi hari, mendung di hari-harinya tidak pernah berakhir. Orang tidak akan tahu betapa besar usahanya untuk berdiri, menopang tubuhnya yang rapuh, dan meyakinkan bahwa akan ada hari esok yang lebih baik untuk kesekian kalinya. Dan ketika wujud harapan itu datang, hati kecilnya berteriak, yang telah mereka habiskan bersama dan janjinya pada saat itu. Tenang, Fayas, aku bakal selalu di sisi kamu. Oh no. Namun pada akhirnya, lagi-lagi kenyataan membawa luka. Luka yang terus membuatnya tersadar bahwa dia hanya sendirian. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Bullying biasa terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar yang dapat merugikan korbannya sehingga dapat memengaruhi psikisnya. Sekolah yang harusnya menjadi tempat yang aman dan tentram justru menjadi mimpi buruk bagi para korban. Untuk itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk penanganan bullying. Yang pertama, jika kamu adalah korban, kamu dapat meminta bantuan kepada orang dewasa ataupun pihak sekolah. Jagalah diri kamu dan mencari bantuan kepada teman-teman. Mencatat ataupun menyimpan bukti-bukti bullying juga dapat membantu kamu dalam melaporkan ke pihak berwenang. Yang paling penting adalah, kamu harus ingat, kamu tidak sendirian. Jangan pernah merasa bahwa tidak akan ada orang yang mau mendukung kamu, dan beranikanlah diri kamu untuk membicarakan dengan orang lain tentang apa yang kamu alami. Yang kedua, jika kamu menjadi pihak yang melihat bullying, hal yang paling penting adalah jangan ikut membully.
segeralah laporkan tentang apa yang kamu lihat kepada orang dewasa, dan rangkulah korban supaya dia tidak merasa putus asa dan sadar bahwa ada orang lain yang peduli kepadanya. Ingat, jika kamu tetap diam, apa bedanya kamu dengan pelaku? Untuk membentuk jiwa dan raga yang sehat, semua itu berasal dari diri kamu sendiri. Stop membuli, ayo peduli.